Mama Muda, Assalamualaikum. Hari ini saya akan melatih senam jempol ibu hamil, Ibu Hesti. Ibu Hestin ini punya riwayat sesek sama batuk ya Mam. Jadi aku saranin untuk senam jempol ibu hamil rutin seminggu sekali, supaya ibunya sehat, bayinya juga ikut sehat Mam. Kalian tahu nggak manfaat senam hamil apa aja? Yuk aku kasih tahu. Senam hamil jempol itu manfaatnya banyak sekali Mam. Salah satu diantaranya yaitu mempertahankan posisi tegak ibu hamil. Manfaat yang kedua yaitu menguatkan otot-otot pinggul, rahim untuk mempersiapkan persalinan nanti. Manfaat yang ketiga yaitu meningkatkan aliran oksigen dari darah ibu menuju ke janin sehingga janin bisa tumbuh dengan optimal. Manfaat yang keempat yaitu mengurangi stres pada ibu hamil. Dengan kita berolahraga, maka tubuh kita akan refresh lagi dan mengurangi stres, Mam. Manfaat yang kelima yaitu mengurangi nyeri punggung pada ibu hamil. Kayak gini nih, Mam, caranya. Dorong bulannya, di situ tarik punggungnya ke atas, tarik bulannya gitu ya. Mudah kan? Dan manfaat yang keenam yaitu membantu dalam penurunan kepala bayi menuju pintu atas panggul. Manfaat lainnya yaitu mencegah posisi sungsang. Kayak gini nih senamnya, senam anti sungsang. Manfaat lainnya, entah manfaat keberapa ya, banyak banget pokoknya manfaatnya. Ini manfaatnya untuk mengurangi nyeri pada area kemaluan. Biasanya kalau sudah hamil 9 bulan itu nyeri di area kemaluan atas simpisis ya Mam. Ini kayak gini nih senamnya biar gak nyeri. Terima kasih sudah menonton. See you.